gelak. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di Kecamatan Salem, tepatnya di Desa Gandoang. Tapi belum sampai Gandoang sih. Ini aku rencananya mau ke Gandoang dalam acara adat budaya ngasa. Ngasa itu kayak sedekah gunung atau sedekah bumi, semacam itu. Nah, tapi sebelum sampai Gandoang, gue udah ngelihat nih tempatnya. Keren banget, serius. Tempatnya keren banget. Dan bagus banget untuk kita mengeksplor wisata di sini. Bukan wisata ya, tapi tempat di sini. Hari ini aku bareng sama Bayu Raharjo dan biasa Taufan Subiakto. Sudah melihat hal yang seperti ini, gairah motonya Bang Taufan langsung naik. Padahal dia harus bekerja. Tapi ini keren banget, serius. Keren banget, dia masih ada kabut-kabutnya. Masih enak kabut-kabutnya ya Bang ya? Keren banget. Ayo kita lestarikan budaya kita, budaya ngasa di Kabupaten Brebes. Mudah-mudahan ngasa di Gandoang ini menjadi berkembang,
dan menjadi salah satu destinasi wisata yang bagus untuk Kabupaten Brebes. Yuk, lanjut perjalanan. Melakukan perjalanan ke Gunung Sagara bersama semangat warga dari Desa Gandoa. Semangat. Ini semangat juga banyak kaki, Tai. Saya yakin. Sudah kebawa. Kurang yakin sih. 2 jam jalan kaki. Itu enggak berhenti loh ya. Tapi mantap lokasinya. Tempatnya keren. Suasana juga masih pedesaan banget dan ini nyaman banget kalau buat kalian yang mau liburan ke sini. Cus. Hati-hati di jalan. Selamat datang di situs budaya Gunung Sagara, kawasan hutan RPH Babakan LMDH Rajawana, Desa Gandoang, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes. Ini caranya luar biasa, seru banget. Ini baru sampai lokasinya. Bukan lokasinya, baru sampai pintunya. Dan kita lanjut lagi ke dalam. Untuk tiket masuk berapa, Pak? 5.000. 5.000 aja. Mantap. Kita kembangkan budaya di Kecamatan Salem ini, terutama di Desa Gandoang. Halo Maria, kenal enggak nih teman-teman Maria, ini? Kapan ke Salem, Maria? Ditunggu. Heeh, benar banget. Dari teman-teman BPBD ya? Iya, siap. Bang Bara, Bang Bara juga. Malia sama siapa lagi ya? Lutfi, Lutfi, benar. Mainlah sini. Ini di Gunung Sagara. Desa Gandoang ya? Ya. Desa Gandoang, Kecamatan Salem. Maaf ya, nggak ngajak. Kita berada di Gunung Sagara. Sudah sampai, tinggal melakukan aktivitas acara. Masih semangat. Acara apa? Ini acara ngasak. Ngasak. Adat hajat tahunan di wilayah Desa Gandoang, Kecamatan Salem, yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Gandoang Salem. Mudah-mudahan kedepannya bisa terjaga kelestarian peninggalan nenek moyang. Dan jadi salah satu event budaya ya. Mudah-mudahan bisa dikenal sama orang. Mantap. Sama orang dari Panenjoan, Panenjoan mana itu ya? Semualah dari kalangan Brebes, Jawa Tengah. Enggak, mana? Kalau saya dari Kecamatan Salem. Kecamatan Pasir Panjang. Oh, Pasir Panjang. Ini udah banyak banget orang di sini. Alhamdulillah hadir juga dari pariwisata dan budaya dari dinas kebudayaan dan pariwisata. Ini untuk channel YouTube. Oke. Lancar terus untuk channel YouTube-nya apa, Pak? Mas Rido. Oh, Mas Rido. Jadi semoga lancar terus dan bisa membantu kami di sini mengenalkan potensi budaya yang ada di Kecamatan Salem. Mantap. Saya. Dan satu titik pesan saya, jadi buat teman-teman traveler atau yang suka naik gunung, prasejarah, yang naik ke gunung, tolong bantu kami untuk mengviralkan, mengenalkan ke dunia luar, dan salah satunya jaga kelestarian, jaga lingkungan, kebersihan lingkungan adalah hal yang terima kasih. Jangan buang sama sembarangan. Siap. Tempat ini, kalau boleh, ya boleh. Misalkan, ini dipasang paving, misalkan. Itu boleh enggak? Tidak akan menghilangkan adat istiadat. Kalau bahasa Pamali, ya tidak boleh berarti. Itu yang kami harapkan. Termasuk infrastruktur. Jelas membutuhkan yang lebih bagus lagi. Biar menarik wisatawan. Tujuannya itu. Dan sudah pasti Gandoang itu dilaksanakan setiap bulan Maret. Ini yang keberapa kalinya, keberapa ratus kalinya. Di tahun 2021 ini istimewa dihadiri dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Kami juga titip agar pagebluk COVID-19 ini musnah di bumi melalui doa ngasa tahun ini. Amin. Amin. Semoga Tuhan menyertai dan meridhoi kita sekalian.
terima kasih. Dan ini bagi-bagi nasi jagung untuk warga yang sudah mengikuti acara ngasa di Gunung Sagara. Mudah-mudahan dari nasi yang diberikan ini menjadi berkah untuk semuanya. Tadi udah didoain, semoga bermanfaat. Ya, jangan lupa datang lagi di acara ngasa tahun 2022. Mantap. Lebih seru, lebih rame, dan lebih maju lagi. Mantap. Makan nasi di sini nggak boleh bawa ini. Nggak boleh apa? Nggak boleh bawa nasi putih. Nggak. Nggak boleh bawa nasi, makanya pakainya nasi ketan. Dan kalau nggak nasi ketan, nasi jagung bang. Enak banget. Enak ya bang ya. Walaupun cuma sederhana, cuma nasi ketan nih, ketan sama mie, ketan mie sama tempe, enak. Bisa ngasih tenaga buat turun. Ya. Mantap ya bang. Hari mantap. Ini. Hari ini. Siap. Oke. Okay. Mantap sekali. Taufan Subiakto mau jalan, sepatunya udah ciputih. Itu ciputih. Mantap sekali. Mantap sekali. Ini perjalanan terakhir kita ada di sungai apa nih, Pak? Cibatu. Sungai Cibatu. Tempatnya bersih banget, jernih banget, dan kalian wajib banget datang ke sini. Ini di desa apa? Masih di Gandoang. Wah, banyak banget spot-spot menarik di Gandoang ini, dan kalian wajib banget datang ke sini. Oke guys, terima kasih sudah datang, udah ikutin vlog gue, dan sampai jumpa lagi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rafa ya? Dingin ya? Yo, satu, dua, tiga. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video kami. Biar kami tambah semangat dalam membuat videonya. See you!